hadis ni menunjukkan kata sama, melainkan apabila sampai hayya 'alas salah dengan hayya 'ala falah, kita tak kata hayya 'alas salah, kita kata la haula wala quwata illa billah. Walaupun ada di kalangan para ulama yang hanya pegang kepada hadis yang awal, mereka menyatakan kalau muazzin sebut hayya 'alas salah, kita kata hayya 'alas salah juga. Tapi hadis naklah dibaca secara gabungan. Dalam riwayat ini Nabi bagi tahu bahawasanya kalau hayya 'alas salah, jawapannya la haula wala quwata illa billah. Kerana logiknya dia panggil mari kita solat. Tapi kita pun panggil juga mari solat. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya dengan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut sikitlah pasal kita nak ambil kuliah ni. Ini adalah kalimat, dia bukan istirja', sebahagian kata la haula wala quwata illa billah. Dia macam ganti tempat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebahagian orang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia bukan istirja', dia adalah istighatsah. Dia adalah kalimah yang menyeru Tuhan memohon pertolongan. Maksudnya kita dengan la haula wala quwata illa billah bermaksud tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Kita minta Allah tolong kita. Kita minta Allah mengupayakan kita. Kita minta Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kerana kita tidak ada daya dan kita tidak ada upaya melainkan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Hatta untuk kita melangkah menuju ke tempat salat, kita tidak berupaya melakukannya melainkan dengan pertolongan Allah. Sebab itu la haula wala quwata illa billah merupakan kalimah yang hebat. Kata Abu Dzar Al-Ghifari dan meriwayat Ibn Hibban, dia kata awsani Nabi sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada ni an ukthira min qawli la haula wala quwata illa billah li'annaha kanzun min kunuzil jannah. Nabi kata suruh banyakkan, Nabi wasiat kat aku banyakkan la haula wala quwata illa billah, kerana itu merupakan khazanah daripada khazanah-khazanah, simpanan-simpanan syurga. Sebab itu dalam riwayat Abu Musa Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih, Nabi kata ya Abdullah bin Qais ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais alaihi Abu Musa al-Asy'ari, mau tak aku tunjukkan kepada kamu satu kalimah yang merupakan simpanan daripada simpanan-simpanan berharga syurga. Wahia la haula wala quwata illa billah. Walaupun ada riwayat yang sedikit ada perbincangan tentang keadaan kedudukan kekuatan riwayat itu, tapi kita akan melihat bahawasanya la haula wala quwata illa billah merupakan keajaiban ucapan yang diucapkan oleh hamba, yang kalau dia membanyakkannya, Allah akan menolongnya dan memberikan keajaiban pertolongan yang dia tidak sangka. Sebab tu banyakkan la haula wala quwata illa billah. Saya dalam kerangka nak buat satu program berpanjangan, saya cuba namakan dia Perlis Berzikir. Yang ini nak bagi ilmu kepada orang Perlis ni tentang zikir-zikir Nabi, supaya kita amalkan. Setiap kita ni patut ada zikir yang dia tak tinggal. Hari-hari umpamanya satu orang dia melazimi istighfar 400 kali.
dia ni pula melazimi la haula wala quwata illa billah mubaratih kali. Lagi banyak lagi bagus. Nabi tak adalah limitkan berapa ratus, tapi kita mungkin kita boleh ilzamkan diri kita, bukan syariah. Syariat untuk kita, aku untuk diriku sendiri tak mau kurang daripada 700 itu pun 1000 umpamanya, tak menjadi masalah. Itu bukan kita buat ketetapan syarak, kita ketetapan untuk diri kita, disiplin kita. Tapi dengan faham la haula wala quwata illa billah, kita akan melihat Allah akan membuka, menolong kita dalam hal-hal yang tidak kita sangka, dan memberikan kekuatan dalam hidup dan pencapaian yang tidak kita duga. Nabi suruh banyak kan? Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang dulu selalu kita baca, Nabi kita idza ta'arra min al-lail atau man ta'arra min al-lail, siapa yang jaga tengah malam, ta'ara min al-lail, jaga tengah malam, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah subhanallah. Dalam riwayat tu dia alhamdulillah, dalam Bukhari alhamdulillah subhanallah wala haula wala quwata illa billah, thumma qala allahumma ghafirli aw da'a ustujibalah fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu. Kata Nabi, man ta'ara min al-lail, siapa yang jaga malam, pas jaga tengah-tengah malam tidak dijaga, empat empat setengah jaga, apa Nabi suruh sebut apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Nabi kata thumma qal, kemudian dia kata Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku. Ini satu sikap nak jadi hamba Allah kita ni, pasal kita pendosa. Apa-apa teringat nak doa lah, kita teringat nak minta ampun dulu. Nabi ajak dalam semua para anbiya, doa dia apa-apa pun minta ampun dulu kat Tuhan. Pasal kita bersalah di hadapan Tuhan. Nabi kata, dia pun kata Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku. Au da'a, ataupun dia doa. Lepas-lepas dia jaga-jaga tu, tak bangkit lagi daripada tempat tidur ni. Bangun, tak bangun dari tempat tidur. Baca kalimat-kalimat tu, kemudian dia doa. Ya Allah, contohnya lah, ya Allah berilah rezeki kepada aku, ya Allah mudahkanlah urusan hidupku, ya Allah lah bukalah pintu, selesaikanlah masalah. Nabi kata auda'a ustujibalah, diterima doa dia. Fa in tawadda'a wa shalla, jika dia berwuduk kemudian dia solat, qubilat salatuhu, diterima solatnya. Kadang-kadang kita pergi cari buku, tanya orang bertua, macam mana masalah ni, ada ayat-ayat tertentu tak saya baca nak jadi. Dia ingat macam magic. Dia ingat ayat tu menyelesaikan masalah dia. Yang menyelesaikan masalah kita sabar Allah Azza wa Jalla. Ini kadang-kadang berlaku iltibas, berlaku kekeliruan sebahagian manusia ni. Itu yang pergi Mekah, dia tengok Kaabah, dia rasa Kaabah itu akan menyelesaikan masalah dia. Dia pergi seolah-olah power Kaabah tu. Kaabah batu ya. Yang menyelesaikan masalah siapa? Allah. Kaabah hanya padanya ada keberkatan, keberkatan dari sisi Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Keberkatan semua Allah. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud baca. Sebab itu doa Nabi bagi petua, buka-buka mata, teringat celik-celik
subhanallah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ighfirli. Doa. Kemudian doa. Isteri kita mungkin tidur di sebelah. Suami kita mungkin tidur di sebelah. Kita doa. Nabi kata ustujibalah. Terima doanya. Fa in tawadda'a wa shalla. Jika dia berwuduk dan salat, qubilat salatuhu. Tuhan terima solatnya. Saya selalu pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan semualah hak dengar ni. Kita semua ni pendosa di hadapan Allah. Tapi ubat kehidupan ni bangun solat malam. Kalau boleh tak tinggal lagi bagus. Solat. Bangun. Sendirian. Berwuduk. Takbir. Baca elok-elok. Ya Allah, alhamdulillah. Baca elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikat takkan kita tak tahu makna yang tu pun, kalau yang tak boleh pun. Syukur kita pada Allah. Baca surah apa yang kita hafal. Kalau dah kita tak pandai sangat. Sujud lama-lama minta pada Allah. Mengadu nasib kita. Minta tolong kat dia. Dia akan tolong. Dia janji. Dia tak mungkiri janji. Setengah orang dia kata, duduk mayang malam pun tak mau jadi. Oh, boleh ada orang kata macam tu. La samah Allah, na'udzubillah. Mungkin dia bangkit semayang pun dia tak ingat apa kot. Semayang dengan mengingati Allah, dalam keadaan hanya kita dan Allah. Ini adalah ubat kepada segala masalah kita. Kita kena masukkan keyakinan ini ke dalam jiwa rakyat, jiwa orang Islam. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, dengan berdoa kepadanya, siapapun kita, seburuk manapun kita ini, sependosa mana pun kita ini, Tuhan itu Ghafurun Rahim. Dia dengar sejahat-jahat iblis minta ditangguhkan usianya sehingga kiamat. Dia terima permintaan iblis. Kita tidak lebih jahat daripada iblis. Jika kita bangun malam, kita berwuduk, kita solat dan kita sujud kepadanya, kita minta kepadanya, dia terima permintaan. Cuma kita jangan nak buat Allah tu macam orang, Allah Tuhan kita, dia bukan suruhan kita. Dia akan menyelesaikan permintaan kita dengan cara yang ia kehendaki. Kadang-kadang kita nampak macam lain, tetapi akhirnya apa yang kita hadapi itu telah pun dia selesaikan. Sebahagian besar daripada kehidupan kita ini, banyak doa yang telah kita minta kepadanya. Pada hari kita berdoa kepadanya, kita rasa macam kita tak boleh keluar daripada masalah itu. Hari ini kita telah lupa pun masalah itu. Dia telah pun keluarkan kita. Sehingga kita pun kadang-kadang terlupa untuk menyatakan, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Sebab itu, doa, lazimi istighfar. Lazimi la hawla wa la quwata illa billah. Amalkan. Tak apalah mari kuliah. Saya pesan, saya kena ingat. Tuan-tuan kena ingat. Kadang-kadang bukan susah pun duduk larita. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang penting bukan sebanyak mana. Lagi banyak memang bagus. Kerana Nabi kata, an uksira min qawli la ilaha illallah, kata Abu Dzar, dengan ku membanyakkan. Tapi banyak dengan faham. Banyak dengan menghayati. Bukan duk kira banyak, duk tengok berapa ratus dia naik ni. Bukan yang tu. Bila setiap kali kita menyebutnya la haula wala quwata illa billah, kita merasai maknanya bahawa tidak ada daya dan upaya bagi aku ini melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalkan tuan-tuan. Kita akan melihat keajaiban. Percaya janji Allah. Percaya
apa yang Nabi bagi tahu pada para sahabat radhiyallahu anhu. Kanzun min kunuzi jannah. Merupakan harta pembendaharaan dari pembendaharaan syurga.